Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajmain subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim adada harfin kutiba au yuktabu abadal abidin ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفأ والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله. ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم qala umirtu bi qaryatin ta'kulu al-qura yaquluna yathriba wa hiya al-madinatu tanfin nasa kama yanfil kiru khubuthal hadith Rawahul Bukhari, Rawahul Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam Yang mana beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu aku diperintahkan, Bikor yatin dengan sebuah desa, tak kulu desa memakan alquro desa desa lainnya." Ya luna mereka berkata desa yang diperintahkan Allah untukku yaitu Yathrib. Mereka menyebutnya dengan Yathrib. wahia Yathrib itu atau desa itu adalah Al-Madinah Madinah. Yang mana Madinah itu Tanfinnas. Membuang, meniadakan orang-orang yang buruk. Kama yang filkir sebagaimana krum dapat menghilangkan khubutal hadid karatnya besi. Atau besi yang ber, berkarat. Kalau di beberapa pertemuan yang lalu Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Agar di Madinah keberkahannya dua kali lipat dari Mekah, kali ini menjelaskan tentang Madinah lainnya, keutamaan atau kelebihan lainnya dari Kota Madinah. Sama-sama kita ketahui bahwa Nabi itu tidak berbuat dan tidak berkata kecuali atas perintahnya Allah. Fa'uha ila abdihi ma'auha. Allah mewahyukan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad ma'auha apa yang diwahyukan oleh Allah. sehingga apa yang diwahyukan itulah yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itulah para malaikat. Malaikat tidak menurunkan hujan, tidak mencabut nyawa, atau tidak membagikan rezeki dan yang lain sebagainya kecuali atas perintahnya Allah naik turun atas perintahnya Allah wa mana tanazzalu illa bi amri rabbik kami tidak turun atau tidak naik turun ke langit ke bumi semuanya itu kecuali dengan perintahnya Tuhanmu Allah sebagaimana dalam ayat yang lain tanazzalul malaikatu bi idzni rabbihim para malaikat serta Jibril di malam Lailatul Qadar turun semua itu adalah bi'idni rabbihim dengan perintah Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula aulia Para awliya itu tidak melakukan perbuatan kecuali mendapatkan perintah. Dari para salafnya atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang mereka perbuat atas perintah, atas dukungan dari salafnya, sehingga sangat berbobot dan bermanfaat apa yang mereka lakukan, baik untuk keberibadiannya ataupun untuk yang lainnya. Nah, kalau orang itu asal melakukan tanpa bersandar dengan siapapun, ya jalan, tapi nggak ada rohaninya. Gaya maulid, gaya burda, cuma buat gitu aja. Siapa yang nggak bisa? Semua orang bisa buat modal duit tambah kape wong iso tapi hasil dari perbuatan itu nggak akan wujud di dalam hati yang hadir, yang baca kecuali kalau semuanya itu bersandar kepada salaf. Siapa yang bersandar? Yang membuat. Kalau yang membuat tidak bersandar bersandar salaf, ya berjuma, nggak akan menyentuh hati yang hadir atau yang melihat. Tapi kalau bersandar dengan salaf, orang yang membuatnya, tuh, walaupun yang hadir nggak banyak, bisa memikat banyak orang. Yang hadir nggak banyak, tapi bisa memikat banyak orang. Nah itu yang para awliya. Nah jangan asal buat. Kalau belum memikatkan dirinya kepada salaf dalam segalanya. Dan nah, Nabi juga gitu, Nabi ini tidak berkata, tidak berbuat atau berpindah melakukan peperangan kecuali apa? Atas perintahnya Allah. Buktinya jelas. Di kota Mekah, Nabi itu dihina, dicaci, di teror, diboikot dan yang lain sebagainya. Akan tetapi tidak ada balasan sedikit pun dari Nabi atau memerangi mereka. Padahal saat itu ada beberapa sahabat yang sudah greget, nggak tahan, nggak kuat. Apalagi mereka yang tadinya ditokohkan di dalam Guresh masuk Islam dikucilkan, dihina, dicaci maki, dicemooh. Dulu orang ngelihat nggak berani, ngelihat dia nggak berani. Tapi ketika masuk Islam, oh. mereka ini nggak kuat, nggak tahan. Kesabarannya kan masih belum stabil, masih labil, gampang apa emosi masih. Nabi kata, belum ada perintah. Belum ada perintah katanya Nabi. Jadi Nabi gak melakukan, melawan mereka enggak. Kenapa? Belum ada perintah. Begitu juga ketika mau hijrah. Mereka nggak ada melakukan hijrah keluar. Dan lain sebagainya. Tetap. Kenapa? Belum ada perintah. Terganggu. Dengan perbuatan buruk. Orang-orang kafir gures. Tapi tidak meninggalkan Mekah. Padahal. Kalau kita mungkin. wish pindah milih metu. Saat diboikot tiga tahun aja. Bayangkan coba. Tidak bisa berjual beli. Sehingga tidak ada yang kita dimakan. Dan banyak diantara mereka yang mati kelaparan. Lo itu lo tidak meninggalkan Mekah. Kenapa? Tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Tetap nggak tinggal. nggak meninggalkan. Tapi setelah ada perintah. Oh langsung walaupun dengan berat hati meninggalkan Mekah baru dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah di mana Nabi diperintahkan oleh Allah Hijrah? Dikatakan Umir tuh Aku diperintahkan untuk datang ke sebuah desa atau kota yang memerintahkan Allah. Hanya Pak diperintahkan untuk hijrah kepada kota tersebut atau desa tersebut. Lah saat itu Nabi mengatakan ketika beliau masih ada di Mekah. Kalau memang sudah di Mekah, masih di Mekah. Kalau memang sudah di Madinah, berarti Nabi menyampaikan itu aku diperintahkan untuk tinggal di Madinah. Jadi kalau misalnya di Mekah, Nabi mengatakan aku diperintahkan untuk berangkat. Pindah ke Madinah. Nah, tapi kalau Nabi sudah di Madinah, Sabda ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, berarti Nabi menyampaikan kepada mereka, "Aku diperintahkan untuk tinggal di Madinah." Hmm. Tapi Nabi nggak nyebut Madinah di situ, Korea. Aku diperintahkan untuk tinggal atau berangkat ke Korea. Korea itu aslinya, kalau di bahasa Indonesia kan desa. Anggap kota. Aku diperintahkan oleh Allah untuk datang ke sebuah kota. Yang mana di kota tersebut nantinya Al-Qura. Kota-kota yang lain itu kemakan. Maksudnya apa? Kota-kota yang lain akan ditaklukkan. Akan dikuasai. Jadi kuncinya di situ. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk datang ke sebuah kota yang mana ketika tinggal di kota tersebut akan bisa mengendalikan kota-kota yang lainnya. Jadi kalau sudah kena yang lainnya katut. Kenapa kok diperintahkan oleh Allah untuk tinggal ke kota tersebut? ada beberapa pengertian. Di antaranya disebutkan bahwa kota tersebut adalah markaz Juyusul Islam fi awal amr. Markasnya pasukan muslim di awal-awal Islam. Jadi orang Islam yang kuat kebanyakan ada di tempat tersebut. Yang kuat keislamannya rata-rata atau banyaknya tinggal disebut di tempat tersebut. Bukan berarti di Mekah nggak ada yang kuat, kuat tapi jumlahnya sedikit. Tapi di sini banyak. Karena itu diperintahkan Nabi untuk datang ke tempat tersebut. Lah dari kota tersebut atau desa tersebut dikuasai dari satu tempat ke tempat yang yang lainnya atau bahwa ketika kota ini dikuasai maka dapat membuka kota-kota lain sehingga dari situ kejayaan akan muncul akan timbul. Ada lagi yang mengatakan ketika kota ini dikuasai dikendalikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemuliaannya akan naik drastis meningkat sehingga mengalahkan kemuliaan atau keistimewaan dari tempat-tempat yang lainnya. Nah, karena itu, dari hadis ini hanya muncullah perbedaan mana yang afdol antara Makkah dan Madinah. Sebagian ulama mengatakan Madinah lebih afdol. Nah, kenapa? Karena Kota Madinah akhirnya berjayalah. Islam. Berjayanya Islam tersebar ke sana dan kemari itu berkat hijrahnya Nabi atau datangnya Nabi ke kota Madinah. Kalau enggak akhirnya ada Islam tapi enggak bisa tersebar seperti saat Nabi di Madinah. Lah Nabi diperintahkan oleh Allah datang ke satu kota yang mana dengan kota tersebut akan membuka kota-kota yang lainnya dengan Islam dan yang lain sebagainya. Lah, maaf apa nama kota itu? Mereka menyebutnya Yathrib. Mereka, Nabi tidak mengatakan kita, tapi mereka, yaitu orang-orang kafir guras atau jahiliyah, menyebutkan tempat itu adalah dengan Yathrib. Nah, Yathrib ini nama dulunya sebelum Madinah. Jadi sebelum Madinah adalah Yathrib. Sehingga para ulama memakruhkan kita menyebutnya dengan Yathrib. Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan dengan Yathrib. Itu alasabilil sabilil hikayah. Nah, untuk cerita saja. Tapi setelahnya dalam Al-Quran tidak ada disebut Yathrib. Atau dalam hadis hanya tersebut. Makanya makruh. Kenapa kok makruh? Karena Yathrib ini dinisbatkan kepada sosok orang yang ada beberapa pengertian sosok orang yang dolim. Ini memiliki tempat atau istana di tempat tersebut sehingga disebutkan dengan Yathrib. Jadi intinya Yathrib itu adalah artinya buruk. Artinya nggak bagus. Nah, mereka dulu menyebutkannya dengan Yasrib. Tapi ketika datang nabi, dirubah menjadi Madinah. Karena itu Yasrib, Wahya Al-Madinah. Yasrib itu atau Korea itu yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggali nabi, untuk didatangi oleh nabi adalah Madinah. Yang dari kota Madinah ini muncullah daerah-daerah atau terbitlah Islam dari daerah-daerah lainnya. Madinah. Lah apa arti Madinah? Artinya Madinah itu diambil dari kata-kata dana. Dana itu artinya dekat. Dana ya dekat. Lah Madinah itu dekat kepada Allah siapa? Orang yang taat. Dekat dengan Rasulullah siapa? Orang yang taat. Hanya disebut dengan Madinah. Bahkan karena makruhnya menyebut Madinah itu kan dengan Yathrib. Dikatakan oleh seseorang yang bernama Isa bin Dinar. Siapa yang menyebut Madinah dengan Yathrib. Tercatat atasnya satu kesalahan. Satu dosa. Ya, tercatat satu Dosa Hah? lama dina ini memiliki banyak nama, dan ulama berkata satu perbuatan atau satu sesuatu yang memiliki banyak nama itu menunjukkan kemuliaan, apa, sangat mulianya, atau sangat buruknya. kalau itu adalah kebaikan berarti menunjukkan begitu mulianya kalau itu adalah kemaksiatan begitu buruknya kalau satu nama satu perbuatan atau satu sesuatu memiliki banyak nama jadi kastratul asami itu terdulu ala syarafiha banyaknya nama itu terkadang menunjukkan kemuliaannya atau sebaliknya madinah punya banyak nama ada Madinah ada Toiba ada Toba ada Dar dan yang lain sebagainya jadi memiliki banyak nama lah kota Madinah itu dikatakan oleh Rasulullah tanfinas dapat menghilangkan manusia bukan orangnya yang dihilangkan tapi keburukan yang ada pada seseorang bisa hilang, bisa bersih. Jadi ngobati. Kota Madinah dapat mengobati dan merubah orang yang tinggal di dalamnya. Atau yang datang. sana. Nah, seperti kota-kota yang, yang lainnya. Nah, itu memang jauh berbeda antara Makkah dan Madinah. Dan itu bisa dirasakan secara dohir. Secara dohir bisa dirasakan perbedaan ketenangan antara Mekah dan Madinah. Telinga aja bisa ngerasakannya. Telinga kita loh bisa ngerasakan. Enaknya Madinah daripada Mekah. Telinga kita. Apalagi hati. Nah, kalau telinga aja bisa merasakan nikmatnya kota Madinah apalagi hati. Serami raminya kota Madinah itu nggak mungkin bisingnya seperti kota Mekah. Ramai macet, full kendaraan, tapi nggak mungkin seperti kota Mekah. Kota Mekah ramai, suaranya motor, suaranya klakson. Tapi Madinah walaupun mobil banyak, padat misalnya di musim libur misalnya banyak orang yang umroh dan lain sebagainya macet dan lain sebagainya nggak ada kemudian dengan kerasnya suara klakson atau kerasnya suaranya kendaraannya itu telinga bisa merasakan apalagi hati karena itu tanfi kota Madinah itu dapat menghilangkan anas ai keburukan seseorang nah, kalau tinggal di situ bisa berubah bisa berubah. Tentunya orang yang datang dengan niat-niat yang yang baik berubah. Sebagaimana krum itu bisa menghilangkan besi yang berkarat, bisa menghilangkan karat di pada besi. Itu sampai di akhir zaman nanti ketika muncul dajjal nggak ada di Madinah itu orang-orang munafik. Karena nanti Dajjal akan menggunjang apa menggoncangkan kota Madinah dengan tiga kali goncangan, ya. mengeluarkan orang-orang munafik, orang-orang zalim -orang dan yang lain sebagainya. Hanya menyisakan orang-orang yang beriman. Mereka nyari pelindungan ke kota Madinah, digoncang sama Dajjal, keluar orang-orang yang masih bilang bonteng. Ya, yang berani bonteng. Ya, seneng sholawat anak diundang tok misalnya. Ya. Ya. ya, nah, ini belum bonteng berarti. Ya. Masuk nolak Apa orang ini dah? Lah seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi keluar mereka yang munafik, yang dolim, yang lain sebagainya itu keluar. Hanya menyisakan orang-orang yang murni beriman. Kota Madinah. Jadi bersih, bersih itu berkarat. Kalau kita sudah masukkan ke tempat untuk dikrum, hilang sudah seperti baru. Wah. Jangankan dikrum, mau dipoles sampai cetak itu anyar ah, kok pemenang dikrum. Lah begitu juga keburukan seseorang ketika masuk Madinah itu bersih sudah hilang. Sifat-sifat eh, buruk itu akan akan hilang. Memang beda orang masuk Madinah itu mau nggak mau ngikuti yang ada di dalamnya. Kita misalnya biasa nipu kalau beli ya kayak beli biasa nipu. Lu ono kono lo mang regani sakmini kan biasa ya sampai kayak kono ya. Nah, kayak tuku kelambi misalnya atau sarung kan kayak kono ya. Jadi gini di Muduno ngomong tuku sebelah regane sakmene. Ya, mungkin yang di pasar ini ya, baru yang di pasar. Ya, tak gue pegawai apa Ya. ya. Kan seperti itu, mari keliling ndak tolek lambi padahal, tuku situ, kono regane, padahal ndak. Tapi kalau di Kota Madinah mau seperti itu, diusir ambil wong. Nah, ajak tuku rene -kan. Kenapa? Mereka tahu di sana pun harganya nggak mungkin terpaut seperti itu. Sehingga ketika ada orang seperti itu, mau berpura-pura seperti itu, diusir. Kalau ketika kan emang ngusir ya apa caranya orang itu tetap beli dengan harga yang kita mau kalau di Madinah dosir jadi harus ikut yang ada eh, harus ikut yang yang ada makanya membersihkan kotoran atau keburukan sese, seseorang lah itulah kota Madinah karena itu ketika ada di kota Madinah nah, mulailah tersebar Islam ya, ke seluruh penjuru Dunia dari sana dan sini, semuanya bersumber dari kota Madinah. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk hijrah dan tinggal di kota Madinah karena memiliki kemuliaan, memiliki keistimewaan di dalamnya, seperti tanah, loh ya, seperti tanah. Kalau kita beli tanah, itu, tanah itu kan, misalnya kita peruntukkan untuk nanam pasti kita kan harus tahu tanah itu subur apa enggak bagus apa enggak karena kita beli untuk nanam pasti kita lihat kesuburannya bukan murahnya tapi kesuburannya beda kalau kita mau tinggal kita cari murahnya tako oma kelar tak Nah, tako lengkap ya lengkap jadi kalau untuk tinggal atau untuk gudang dan semisalnya, pasti kita nyari murahnya. Tapi kalau kita untuk nanem, pasti kita nyari pertama: kesuburannya sebelum murahi, subur diisi, murah tapi tidak subur. keopo. apa? Kesuburannya dulu nah, baru kita beli. Nah, dari situ kita akan mendapatkan keuntungan, keuntungan, dan keuntungan dari hasil tanaman kita lah Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk datang ke kota Madinah karena Allah tahu dari kota Madinah inilah Islam akan subur Islam ini akan tersebar sebab itu orang-orang kafir Quraisy tidak menginginkan Nabi keluar dari Mekah ke Madinah karena sudah diprediksi orang-orang kafir Quraisy ini kalau sampai keluar dari Mekah ke kota Madinah habislah kita. Kekuatan kita akan kalah. Kekuatan kita akan melemah. berangkat Nabi. Wah, mereka akhirnya ketakutan ketika melihat Nabi sudah keluar, nggak ada Nabi. Ternyata yang tidur di tempatnya Nabi Imam Ali bin Nabi tolik dikejar, dicari bahkan membuat sayembara. Siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati seratus onta untuknya. Wah, ngari Agar apa? Membatalkan Nabi atau memboikot Nabi jangan sampai ke Madinah. Tapi kandak Allah berbeda. Sampai Nabi ke Madinah, mereka pun meracuh lewat orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Bahkan mereka akhirnya berusaha menyerang gabung dengan orang-orang Yahudi. Bayangkan gabung loh orang kafir Quraisy gabung dengan orang Yahudi untuk memerangi Nabi Muhammad. Ya. Di dalam peperangan hondak, tetap kekuatan muncul dari kota Madinah. Kekuatan muncul dari kota Madinah. Akhirnya kekuatan demi kekuatan tambah besar keislaman orang-orang yang masuk Islam tambah banyak tambah banyak. Akhirnya terjadilah setelah peperangan-peperangan Fatah Mekah dikuasanya dikuasai kembali Mekah sebelumnya yang dipegang secara keseluruhan oleh mereka sampai Nabi mau Umroh atau Haji dihalangi sama mereka dihalangi ah, ini tahun depan tahun depannya pun mereka masih menghalangi tapi ketika Fatum Mekah nggak bisa lagi mereka karena apa Nabi datang bersama banyaknya umat Islam ketakutan yang di Mekah langsung masuk rumahnya sendiri sendiri ditutup kabeh. Tapi Nabi bukan kemudian membakar rumah mereka, mumpung omai oh opong, hancurkan, enggak. Serang, enggak. Bahkan Nabi mengatakan apa? Idhabu wa Keluar, kalian bebas. Bebas, kalian hidup dengan, di antara kita bebas. Kami tidak akan mem memenggal kepala kalian tidak akan menghabisi kalian. Idhhabu wa antum kok bebas kalian. Tapi apa? enggak punya kendali sudah. Bebas tapi tidak memiliki kendali. Kendali ada pada umat Islam. Karena itu diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dan tinggal di kota Madinah yang menjadi sumber nah, kekuatan Islam. Dan kota Madinah ini dapat mengusir Orang-orang yang buruk darinya. Ha? Dikeluarkan mereka dari kota Madinah ke kota yang lain atau ke daerah yang lainnya. Karena tidak tinggal di kota Madinah kecuali orang-orang yang beriman. Ya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita. Untuk dapat berziarah ke kota Madinah. Berziarah kepada Nabi Muhammad alaihi. Wassalam. Dan mudah-mudahan kita harapkan bukan hanya sekali dalam seumur hidup, tapi berulang kali. Mungkin insya Allah setiap tahunnya Allah marzukna ziarotahu fi kulli sana. Mudah-mudahan Allah memberikan apa kemudian kepada kita rizki dapat berziarah ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun. Dan mudah-mudahan dengan ziarahnya kita kepada Nabi Muhammad dapat meningkatkan mahabbah kita kepadanya. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.